Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Babai Moto Vlog. Hari ini gue mau review. Ini ada Vespa miliknya Bro Rizky ya. Vespa tahun berapa ini, Kang? Super tahun 76. Wih, mantap guys. Dan beliau mau ngevlog ini ya. Di mana-mana udah pasang kamera ini di depan, terus di samping juga ada ya. Ini mau tanya, kenapa suka Vespa, Kang? Jadi harta karun aja buat nanti pas lagi harganya mahal. Oh, harganya mahal. Kalau boleh tahu, kemarin beli berapa ini Vespa? Ya lumayan lah. Lumayan sama sekitar gitu ya. Sekitar ya. Oh, sekitar. Oh ya, ini ngomong-ngomong si bodinya sengaja dibikin rusty. Dibikin ya. Gini apa gimana? Sengaja dibikin rusty kita. Oh, ih mantap. Dan ini knalpotnya kayaknya udah beda dari bawahnya. Kalau bawahnya enggak kayak gini ya? Enggak. Ini merek A5 Eckhaus. Oh, AJS. Wih, mantap. Sama AJS, guys. Vespa Super tahun 76, guys, masih. Udah diganti. Oh, baterainya udah diganti. Kalau kalau yang aslinya itu yang kayak gimana? Yang bulat? Yang bulat. Oh, aslinya yang bulat. Ini diganti sama yang tahun berapa? Atasnya 78. Oh, ini diganti si baterai ini sama tahun 78, guys. Yang si lampunya itu bulat. Kalau nggak salah, yang sebelumnya itu nggak ada lampunya ya? Yang di bawah ya atau gimana? Itu kalau nggak salah itu. Beda, ini kan super. Mantap. Boleh dinyalain, Kang? Ini. Pengen dengar suaranya ya. Ini gara-gara kemarin hujanan doang sih. Nah, ini suaranya, guys. Tahun 76 masih mulus ya. Di tahun sekarang 2021. Ini masih fungsi semua ya? Masih lampu nyala depan belakang, cuman belum mau dipasang sen aja sih. Oh, sama iya. Spion biar tetap apa? Mematuhi peraturan lalu lintas. Siap. Mantap. Cuma ada modal aja nih buat ngesetnya. Kan bentar lagi gajian dari YouTube, Kak. Bentar lagi gajian dari YouTube ya, guys. Wah, pokoknya pencinta Vespa pasti tahu lah ya, ini Vespa tahun 76 tapi udah direparasi. Mantap pokoknya. Oke, mungkin segitu aja ya dari gua, guys, untuk review edisi kali ini. Oke, baik, terima kasih Bro Rizky. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa.